Jadi sengaja saya datengin teman saya, teman super kopian. Hai. IG-nya namanya. Sebutin nih. Sebutinlah. Oh, ya udah biar terkenal ya. IG-nya di bawah ya. Enggak juga ya. IG-nya Sirwidi. Jadi saya kan kurang paham tentang rasa. Soal rasa super kopi ya. Apa sih rasa makaroni-makaroni? Kalau kamu kurang dalam merasa. Makanya harus belajar. Nah, ini kan kita bawa ke ini ya. Dalam merasa, siapa tahu setelah ini kamu jadi jago dalam merasa, betul enggak? Oke, okay, yang review ini enggak aku ya. Aku kemarin udah kentang kering. Ini biar serahkan sama Widi. Gimana Widi rasa-rasanya, Widi? Kita coba dulu ya. Coba guys. Yang mana dulu nih? Bebas. Bebas ya. Coba yang kuning dulu ya. Kuningnya sih gana ya ini. Atau pakai keju ya. Keju guys. Jadi ini ada. Oh iya keju guys. Ini tuh ada rasa keju. Atau jagung manis. Coklat, rumput laut, barbecue, balado, keju pedas, jagung manis sama jagung pedas. Nggak tahu itu apa. Coba rasanya. Coba dulu ya. Karena gue mah nggak tahu rasanya kayak gimana. Enak-enak aja sih menurutku. Jujur loh ini nggak tahu rasa apa loh. Gak emang benar maksudnya kalau nggak dicek kayaknya nggak tahu rasanya apa antara jagung manis atau keju gitu. Dan terus rasanya gimana? Coba dalam merasa. Rasanya unik, sumpah katanya unik. Rasanya unik. Unik, unik banget asli. Katanya rasanya unik. Jadi kalau saya yang review bahasnya itu suka lebay nih. Dia yang komen, lu bahasnya lebay banget. Jadi sekarang dia giliran dia yang nge-review. Entah dia bilang unik itu memang bener unik atau memang kelebayannya lagi menjelma anjir. Udah ya, kita coba yang lain ya. Oke. Okay. Kita coba yang merah. Jadi ini rasanya. Satu pun cobain dulu deh. Okay. Lu mau nyoba ya? Saya belum. Saya pun belum. Menurut kamu apa itu keju atau jagung manis? Keju? Ini ada rasa kejunya tapi ada jagungnya juga. Nah itu kan makanya pusing tuh, gak tau. Yang pasti enak sih. Bisa dinikmatin. Iyalah. Rasanya unik kalau kata aku. Iya, oke. Okay. Ini unik ya guys? Iya, ya itu. Ini unik. Kita coba yang merah ya. Guys, gue kayak gitu guys. Iya kan? Oke. Okay. Kita coba yang ini. Ini rasa apa? Boleh ditebak dulu gak rasa apa? Aku bilang itu pedas. Berarti jagung pedas. Atau balado pedas. Kayaknya satu balado. Ini pedas sih balado kayaknya nggak tahu orang coba kalau saya sih lebih suka yang ini nih daripada yang pertama saya lebih suka yang ini nggak tahu ini apa sih tapi nggak tahu ini ada jagung-jagungnya juga nggak sih. Iya makanya kan kalau rasanya apa? Kalau nggak dicengkis tuh kayaknya rasanya abu-abu gitu. Oke, okay. Ini unik, ini enak. Ya benar, iya benar. Coba yang hijau ya, yang hijau ini. Ya, ini rumput laut aku bilang, kayaknya rumput laut. Pasti lah. Dan ini coklat terakhir. Oh satu lagi nanti, aku kan udah coba kentang kering, dia belum. Ini yang paling the best dari antara kelima ini menurutku. Keempat. Oh, Iya, lima. Ya, ini si gimana? Enak. Kok ini enak? Ini enak-enak ya. Biasanya enak-enak tuh enak tuh. Ya kan? Oke, cobaan enak, cobaan. Biasanya enak-enak tuh enak. Ini rasanya lebih jelas lah ya. Nah, enggak abu-abu ya. Iya, benar. Oke. Okay. Lanjut, Win. Okay. Satu lagi. Oke. Okay. Biasanya yang manis itu kan di awal. Ini di akhir kan ya. Di akhir nih ya. Oke. Okay. Benar kan? Benar. Enggak salah lah aku undang langsung dia. Ini lagi YouTubers dari Bojong Soang, guys. Ciwastra, guys. Kita coba ya. Kalau aku lebih suka yang ini, terbaik. Coklat aku lebih suka, karena nggak tahu aku lebih suka yang manis atau gimana. Cuman ini coklat enak, rasanya lebih jelas, lebih pasti. Kalau menurut saya ya, itu lebih pasti rasanya.
Kalau aku sih nggak tahu, biasa aja. Maksudnya karena memang nggak suka manis, mungkin nggak suka manis. Jadi ini unik. Ini enak. Ini enak. Ini lebih enak, dia bilang ya. Iya, benar. Tapi dari semua ini, aku bilang kebalik, guys. Oh, sorry. Produk. Oke. Okay. Ini yang paling enak. Ini harusnya dikasih di atas ya. Ulangi, guys. Jadi ini, entar dulu, aku belum nyobain. Entar dulu. Oke. Ya, maaf ya. Coba dulu ya. Kita coba yang ini ya. Belum dibuka, guys. Buka aja, guys. Cuma ini minyaknya banyak banget, guys. Nah, aku pikir ini susah loh bukanya. Jadi sempat berpikir harus pakai gunting, tapi ternyata ini lebih mudah. Oh, minyaknya, oi. Iya. Udah enggak apa-apa, guys. Tenang lah. Enggak apa-apa. Tisunya di bawah, guys. Biasanya kalau udah enak tuh bukanya gampang. Cek orang mau on tisuna. Tenang lah. Enggak apa-apa. Pohon. Ini demi produk loh ya. Maaf ya. Aku tak dulu jangan dimakan. Ini kan unik. Ini enak. Ini enak-enak. Ini lebih enak. Aku yakin dia bilang luar biasa. Kamu harus bilang luar biasa ketika ini ketika itu rasanya lebih enak daripada tempat okay. Ini. Okay. Tapi pendapat saya nih ya. Oke, okay, iya. Enggak bisa dibayar nih saya nih. Oke. Okay. Ya. Iya guys, pakai kapus guys. Oh iya, produk. Produk. Gimana? Bentar ya. Jadi kan ini unik. Ini enak. Ini enak-enak. Ini enak. Lebih enak. Dan ini. Yang ini. Tadi aku bilang lamun lebih enak dari keempat ini, kamu harus bilang luar biasa. Oke, okay, tapi aku harus jujur atau gimana? Jujur lah. Aku harus jujur ya. Iya. Yeah. Karena aku lebih suka manis. Yeah. Dan aku biasanya makan kentang Mustafa dalam keadaan manis. Iya. Yeah. Oh iya, ini pedas. Tuh kurang. Ini cuma pedas doang. Hmm. Pedas asin doang. Hmm. Tapi ya kalau menurut yang suka pasti enak lah ya. Yeah, 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 tapi kalau menurut aku ini enggak kurang. Oke. Okay. Kembali lagi ya. Selera. Kalau rasa, iya, kalau rasa itu adalah level rasa kita itu beda-beda. Siap. Ya, jadi intinya kalian harus coba sih. Nah, itu iya benar. Harus yeah? Coba sih. Harus jadi, coba sih. Ini kalau mau beli ini di mana ya? Kalau beli ini kita iya. Kamu enggak tahu harus beli di mana? Ikan aku enggak tahu. Oh, aku baru diundang sekarang kalau mau. Iya, iya benar, orang mau. Jadi kalau mau beli bisa cek Instagramnya Dalam Rasa atau mungkin di Dalam Rasa Official Shopee dan Tokopedia, ya. Jadi sekali lagi nih, kalau kamu mau order ya, dari kelima ini, kamu mau order yang mana? Yang ini pasti, coklat. Yang coklat terbaik udah ini. Manis ya? Manis. Kalau aku ini karena aku kurang suka pedas. Tapi rasanya pedasnya itu bikin nagih. Apalagi pakai nasi kayaknya ya? Iya, makanya aku bilang. Oh, tapi ini emang ada yang manisnya. Oh. Kentang pedas manis, ini teri kacang kayaknya. Ya, ini teri kacang. Iya, berarti ada yang manisnya harus kirim ya, benar. Kan? Ditunggu ya. Tunggu ya. Ada video kedua antar. Oke. Okay. Ya. Terima kasih. Oke, okay, Win.